Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Captain Spearfishing. Setelah satu bulan lebih lamanya, saya belum mengupload video. Semoga para penonton setia channel Captain Spearfishing terus memantau dan menonton video-video terbaru dari Captain Spearfishing. Kali ini saya akan menggabungkan beberapa kali trip aktivitas spearfishing saya. Semoga saja di video kali ini teman-teman semua dapat terhibur. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Captain Spearfishing, agar bisa kiranya di like, comment, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saatnya kita mulai perburuan kita kali ini. Spearfishing atau lebih dikenal dengan aktivitas memanah ikan dengan mengandalkan satu tarikan nafas. Aktivitas spearfishing saya yang kemudian saya upload di akun YouTube saya, channel Captain Spearfishing. Ternyata masih ada saja teman-teman yang penasaran dan bertanya, apakah saya dalam melakukan aktivitas spearfishing? Saya menggunakan alat bantu pernafasan seperti tabung oksigen atau kompresor. Maka semoga saja lewat video ini teman-teman yang masih penasaran dan ragu atas aktivitas spearfishing saya bisa menjawab keraguan dan pertanyaan dari teman-teman yang belum mengenal dunia spearfishing. Maka seperti inilah kondisinya. Hanya mengandalkan satu tarikan nafas untuk kemudian kita mencari target ikan. Sekarang saya sudah di dasar laut membidik satu target ikan. Spearfishing ini adalah metode atau cara yang kuno yang pernah dilakukan oleh orang tua kita terdahulu. Hanya sekarang seiring perkembangan zaman, maka alat-alat spearfishing lebih modern. Spearfishing juga merupakan salah satu olahraga yang ekstrim karena tentu dapat membahayakan nyawa jika tidak dilakukan dengan sempurna. Selain dikenal dengan olahraga yang ekstrim, spearfishing juga dikenal dengan teknik yang ramah lingkungan dalam mencari ikan karena spearfishing tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat mencemari lingkungan dan merusak karang. Kembali lagi, sekarang saya akan membuat video yang semoga saja lebih meyakinkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman bahwa saya mencari ikan dengan teknik spearfishing tanpa menggunakan alat bantu pernapasan dan saya hanya mengandalkan satu tarikan nafas. Dan tentu di dalam dunia spearfishing juga kita harus dituntut untuk terampil dalam hal membidik dan menembak ikan. Sekarang saya sudah bersiap dan mulai melakukan aktivitas penyelaman. Sebelum mencapai dasar laut, saya mendapatkan tekanan, maka saya langsung melakukan aktivitas equalizing atau menahan hidung kemudian meniup agar telinga tidak sakit. Dan itu saya melakukan beberapa kali tergantung dari tekanan air. Dalam video ini sepertinya saya melakukan 3 kali. Sekarang saya memutar video ke arah target ikan yang ingin saya tembak. Di depan sana sudah terlihat jelas beberapa ekor ikan. Ada ikan tiko atau ikan berjanggut, tapi itu bukan ikan target. Kemudian ada ikan surgeon fish, itu juga bukan ikan target saya.
dan saya melihat ikan target seperti ikan sweet slips. Cuma jaraknya agak jauh, saya belum mendapatkan jarak tembak. Maka saya harus bersabar agar ikan target mendekat. Karena memang kunci dari spearfishing juga kita dituntut untuk bersabar. Tetapi tentu jangan sampai kita terlena untuk memperhitungkan naik ke atas. Dan saya telah menembak ikan target tersebut dan kena. Setelah saya menembak ikan sweet slip, saya langsung naik ke permukaan air laut dengan cukup tenang agar kita dapat mencapai permukaan dengan selamat. Ini dia ikan yang berhasil saya tembak tadi. Ikan sweet slips, atau biasa daerah saya menyebutnya dengan ikan kalike. Ikan ini terkenal dengan ikan yang sangat enak dan tentu memiliki tekstur daging yang sangat lembut. Sekarang saya telah posisikan kamera GoPro saya di kepala dan saya menggunakan head strap. Saat ini saya turun ke dasar laut untuk mencari target ikan kembali. Terlihat banyak sekali ikan pogo kecil. Sebelum tiba di dasar laut, saya disambut oleh satu ekor ikan tenggiri. Maka saya mencari waktu yang pas untuk membidik ikan tenggiri tersebut dengan sempurna. Setelah sampai di dasar laut, maka saya mulai mengarahkan spear gun secara perlahan ke arah ikan tenggiri tersebut. Setelah mendapatkan jarak tembak, saya langsung menembak. Kena! Tembakan saya mengenai ikan tenggiri tersebut. Setelah menembak ikan tenggiri tersebut, saya langsung naik ke permukaan air laut dengan secara perlahan. Dengan terus turun di dasar laut, saya kembali melakukan pengintaian terhadap target ikan yang akan saya tembak. Saya sudah melihat satu ekor ikan ketamba tompel. Saya mengarahkan spear gun dan menembak. Boom! Kena! Tembakan saya mengenai ikan ketamba tompel tersebut. Saya berhasil mendapatkan ikan ketamba tompel. Ikan ini tergolong jenis ikan yang memiliki daging yang sangat enak. Masih di spot yang sama, banyak sekali saya melihat rombongan ikan ilat tepat berada di depanku. Langsung saja saya mencari satu ekor yang akan saya tembak dengan ukuran yang agak sedikit besar, dan saya menemukannya. Boom! Tembakan saya mengenai ikan ilat tersebut. Saya menganggap teknik untuk menyelam ke dasar laut merupakan salah satu teknik yang paling efektif untuk saya menemukan target ikan yang akan saya tembak. Sebelum saya mencapai dasar laut, saya melihat satu ekor ikan red bass atau ikan kakap merah. Dan ikan kakap merah tersebut menuju ke arah bawah tebing. Ternyata setelah saya mencapai dasar laut, ikan kakap merah tadi seketika menuju ke arah saya. Saya langsung mengarahkan spear gun secara perlahan. Saya mendapatkan jarak tembak, saya langsung menembak. Boom! Tembakan saya mengenai ikan kakap merah tersebut. Spot ini agak sedikit lebih dalam. Untuk itu, tentu saya harus membutuhkan ketenangan yang maksimal.
untuk kiranya saya dapat mencapai permukaan air laut selamat. Berenang secara terburu-buru akan membuat kita banyak kehilangan oksigen. Selama saya supervising di spot ini, saya jarang sekali melihat ikan kakap merah ini. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan ikan kakap merah di spot ini. Ini merupakan salah satu jenis ikan yang langka di spot andalan saya. Dari permukaan air laut, saya melihat satu ekor cumi-cumi. Untuk itu, secara perlahan saya langsung menyelam mendekati arah cumi-cumi tersebut. Awalnya saya mengira bahwa cumi-cumi ini ukurannya agak kecil. Ternyata ukurannya sangat besar. Boom! Tembakan saya mengenai cumi-cumi tersebut. Saya biasa menggunakan bunyi seperti ini untuk lebih menarik ikan-ikan predator datang mendekat ke arah saya. Feeling saya bahwa akan ada ikan predator yang akan datang mendekat. Dan benar saja, tiba-tiba muncul satu ekor ikan tenggiri dan mendekat ke arah saya. Saya langsung mengarahkan spear gun dan menembak. Boom! Tembakan saya tepat mengenai ikan tenggiri tersebut. Spot ini merupakan spot bekas dari jajahan pelaku illegal fishing. Terlihat nampak dengan jelas banyak karang-karang yang hancur akibat dari bom ikan, dan juga banyak karang-karang yang mati akibat dari racun ikan atau bius ikan. Banyak sekali ikan kulit pasir dengan ukuran yang tidak begitu besar. Dengan tanda seperti ini biasanya ada ikan predator yang bermain. Setelah beberapa detik menunggu, muncul satu ekor ikan tenggiri dengan ukuran yang tidak begitu besar. Saya langsung mengarahkan spear gun dan menembak. Tembakan saya mengenai ikan tenggiri tersebut. Di spot saya kali ini, saya menemukan rombongan ikan bubara. Untuk itu saya mencari satu ekor untuk kemudian saya tembak. Boom! Tembakan saya mengenai ikan bubara tersebut. Dari permukaan air laut, saya melihat satu ekor ikan kerapu tiger. Saya langsung menyelam mendekati arah ikan kerapu tiger tersebut. Namun karena warnanya yang agak membuat saya kesulitan mencari posisi ikan kerapu tiger tadi. Saya belum melihat ikan kerapu tiger tersebut, dan ternyata ikan kerapu tiger tersebut berenang ke arah tebing
Langsung saja saya mendekati ikan kerapu tiger tersebut, kemudian mengarahkan spear gun dan menembak. Boom! Tembakan saya mengenai tulang dari ikan kerapu tiger tersebut, sehingga ikannya langsung tidak berdaya. Untuk itu, saya langsung naik ke permukaan air laut. Beberapa ekor ikan giant trevally atau ikan bubara mendekat ke arah saya. Saya langsung membidik ikan bubara tersebut. Boom! Tembakan saya mengenai ikan bubara tersebut, kali ini saya akan menargetkan long nose fish atau ikan losu. Karena dari permukaan air laut yang tidak begitu dalam, saya melihat ikan losu atau long nose fish bermain di dasar laut. Dan benar saja, setelah tiba di dasar laut, long nose fish tersebut datang mendekat ke arah saya. Saya langsung mengarahkan spear gun dan menembak. Boom! Long nose fish tersebut terkena. Sekarang saya sedang mengintai target ikan. Semoga saja ada ikan yang dapat saya tembak kali ini. Saya telah menemukan ikan target saya, yaitu ikan katamba tompel. Tembakan saya mengenai ikan katamba tompel tersebut. Di spot yang dangkal ini, saya menargetkan ikan boronang. Tiba-tiba muncul dari arah belakang saya beberapa ekor ikan boronang. Saya menunggu kesempatan untuk menembak ikan boronang tersebut. Ketika mendapatkan jarak tembak, langsung saja saya menembak. Boom! Tembakan saya mengenai dua ekor ikan boronang sekaligus. Sahabat Kapten, setelah saya selesai melakukan aktivitas spear fishing, kemudian saya akan masak cumi-cumi. Saya kali ini akan masak kuah asam manis.
Oke, sahabat Captain. Jadi cumi yang kita dapatkan dari hasil superfishing tadi, kita sudah masak ya. Kita masak cumi kuah asam manis. Ya. Ini penampakannya, sahabat Captain. Jadi saya santap atau makan sesuai dengan porsi saya. Oke. Sebelum saya makan, terlebih dahulu saya akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke, ini dia sahabat Captain. Jadi langsung ya, tuangkan kuahnya. Cukup nikmat kayaknya ini sahabat Captain. Mantap. Langsung kita santap. Kepala cumi-cuminya. Mm-hmm.